Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Semoga di hari ini teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh waktu kita Dan Allah memanjangkan umur kita Di atas ketaatan dan keimanan Serta semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diganti menjadi pahala serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah corona ini dari Indonesia secara khusus dan seluruh dunia secara umum sehingga manusia bisa kembali beraktivitas dan semoga saja bisa mengambil pelajaran dari kejadian corona agar mereka kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona ini Allah sembuhkan tanpa bekas dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima para syuhada yang sudah meninggal Dan juga semoga Allah membalas sebesar-besarnya uh, balasan yang setimpal dengan orang-orang yang sudah berkorban, baik dengan tenaganya, dengan fikirannya, idehnya, hartanya, untuk uh, membantu agar warga Indonesia dan warga dunia, bahkan keluar dari wabah ini dan juga menghadapinya. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausia tanpa hisap, semuanya disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Baik teman-teman sekalian kita akan melanjutkan di hari Selasa ini uh, bedah buku kita Minhajul Muslimin Rasulullah Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dan kita sudah menuntaskan kemarin uh, bab haji dan umrah alhamdulillah dan kita akan masuk ke pasal ke-13 pada kesempatan ini yaitu ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya yang mulia Kita sedang berbicara atau akan berbicara teman-teman sekalian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salah satu dari utusan-utusan Allah dan dengan beliau diutus maka ditutuplah risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan beliau menganjurkan seluruh pengikutnya agar meyakini kenabian Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lainnya sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Bahkan beliau memastikan kekufuran kalau seandainya ada orang yang tidak mengakui salah satu dari nabi-nabi tersebut. Dan umat Islam dianjurkan untuk mengetahui sekitar 25 nabi dan rasul. Serta juga kitab-kitab yang sudah turun. Taurat kepada Musa AS, Zabur kepada Dawud AS, Injil kepada Isa AS dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad AS. Dan ini teman-teman sekalian bagian daripada uh, perintah agama. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Baik dari sisi akhlaknya, fisiknya, dan dia satu-satunya SAW yang diutus untuk seluruh alam semesta ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, billahi rajim rahmatan, illa rahmatan bila alamin. Kami tidak utus untuk Muhammad kecuali untuk uh, penunjuk, uh, pemberi ya, rahmat atau penyebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Ya, ajaran di bawah Nabi SAW adalah ajaran yang paling sempurna, dan beliau sebenarnya bukan membawa agama baru. Agama Islam adalah agama seluruh para nabi-nabi dan rasul. Makanya, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, "Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti bangunan yang sangat bagus dan indah." Kemudian, orang-orang mengelilingi bangunan tersebut, mereka pun memuji dan terkagum-kagum. Kemudian, mereka menemukan ada satu batu bata atau lubang batu bata yang belum diletakkan lalu mereka berkata andai saja batu bata ini diletakkan maka sempurna bangunan ini ketahuilah akulah satu batu bata itu makanya Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam Al Qur'an juga rajim dina Islam agama di sisi Allah hanya Islam jadi semua nabi nabi agamanya Islam menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa taala jadi Islam ini bukan agama yang baru tapi syariat yang dibawa atau hukum-hukum dan peraturan Allah di setiap nabi dan rasul bisa saja berubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, juga ada yang tetap dipertahankan. Dan itu terus turun temurun. Ya, para nabi-nabi ini menyampaikan apa yang setelah perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini teman-teman sekalian orang yang paling layak untuk diikuti anjurannya, karena memang di masa beliau juga terkenal sekali beliau adalah orang yang paling jujur sampai mendapatkan julukan di Mekah As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan paling bisa dipercaya. Pernah satu kali terjadi orang-orang Quraisy bertikai pada saat mereka mau uh, memperbaiki Ka'bah, artinya habis atau selesai mereka merenovasi Ka'bah, lalu mereka bingung uh, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali, atau batu hitam yang suci yang ada di dekat pintu Ka'bah. Uh, kemudian para suku-suku Quraisy pun mereka bertikai pada saat itu. Karena ada di antara mereka yang menyembelih seekor domba, kemudian meletakkan darahnya di dalam bejana, lalu mereka mencelupkan tangan di darah tersebut sambil mengangkat tangan dan mengatakan kalau ada yang meletakkan hajar aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Melihat perbuatan tersebut, maka suku-suku Quraisy yang lain melakukan hal yang sama. Hampir saja mereka berperang satu sama yang lain, dan akhirnya habislah Quraisy punah mereka pada saat itu. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk uh, berhukum dengan satu orang. Siapa satu orang itu? Mereka sepakat akhirnya. Siapapun yang masuk, orang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah pintu gerbang utama Mekah pada saat itu. Siapapun yang masuk dari situ, pertama kali, maka dia adalah hakimnya dari cabang suku manapun Quraisy tetap dia kita anggap menjadi hakimnya seperti itu maka uh, masuklah pada saat itu Nabi Muhammad SAW yang uniknya teman-teman sekalian pada saat Nabi Muhammad SAW masuk maka serentak orang-orang Quraisy semua membahasakan as-sadiqul amin as-sadiqul amin radina orang yang dapat dipercaya orang yang jujur dan dapat dipercaya orang yang dapat di, jujur orang yang jujur dan dapat orang yang jujur dan dapat dipercaya maka kami sudah ridho, kami menerima. Ya. Juga pernah satu kali Nabi Muhammad SAW Wasallam <coughs> uh, naik ke atas bukit Abi Kubais, salah satu bukit yang ada di dekat Sofa dan Marwa, uh, bukit Sofa dan Marwah dan di situ biasanya digunakan untuk mengiklankan sesuatu di Mekah, karena zaman dulu tidak ada medsos kayak kita sekarang, belum ada pengeras suara, jadi mereka Naik ke atas batu gunung bukit itu, lalu kemudian mereka menyampaikan iklan, dan di atas ini tidak boleh sembarangan orang naik karena harus ada berita penting baru boleh diinformasikan dari atas. Maka Nabi SAW pernah naik, kemudian memanggil orang-orang Quraisy, dan mereka kumpul. Pasal mereka kumpul, mereka kaget melihat di atas itu adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mereka percaya di Mekah. Lalu kata Nabi SAW, wahai Quraisy, dipanggil mereka berat sudah kumpul. Apakah kalian percaya kalau seandainya saya mengatakan di belakang bukit ini? atau pintu gerbang Mekah ini ada pasukan besar yang akan menyerang Mekah. Apakah kalian percaya itu? Maka kata orang-orang Quraisy, ya karena kami belum pernah menemukan kamu bohong sekalipun dalam hidupnya tidak pernah bohong satu kalipun tidak pernah. Bahkan beliau melarang berbohong walaupun bercanda, gitu kan? Maka uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketahuilah, aku adalah utusan Allah dan di antara kedua tanganku ada siksa Allah. Artinya orang yang menolak maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain kita tahu syariat Nabi Muhammad SAW semuanya berisikan maslahat teman-teman sekalian. Apa yang diperintahkan dari jujur, amanah, berbakti sama orang tua, bersedekah, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, semuanya baik-baik dan semuanya diikuti dengan keutamaan atau bahasa ceramah, bahasa agama kita, fadilah. Ya, Demikian juga dengan uh, hal yang dilarang, misalnya menipu, membunuh, mencuri, memukul, menggibah atau menceritakan aib orang lain, memfitnah, semua ini dilarang dan semua ada ancaman yang berat bagi pelakunya. Sehingga orang kalau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW maka dia akan menjadi orang yang baik sekali. Secara alami dia juga akan menjadi orang baik, walaupun dia bukan Muslim kalau dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dia akan jadi orang baik karena memang begitu kok anjurannya. Ya. Semua orang Muslim tahu. Kalau membunuh, kalau mencuri, kalau menipu, semua itu tidak baik dan dilarang. Kalau ada pun yang melanggar, maka dia yang bersalah karena agama sudah melarangnya. Dan semua orang muslim tahu, kalau bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, ya uh, semua ini adalah kebaikan-kebaikan. Dan akan diberikan balasan yang besar. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sudah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dianjurkan untuk mengikuti beliau. Jadi walaupun beliau sudah meninggal dunia, Wasallam tetap saja kita bisa melihat bekasnya ada kuburan beliau, ada masjid beliau, dan yang paling nyata adalah ada syariat Allah subhanahu wa taala yang terus turun temurun yang dikenal dengan agama Islam atau syariat Islam yang diterapkan dan diamalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia bahkan, ya, karena pakai jilbab bagi muslimah di Indonesia berlaku di Singapura, di Malaysia, di seluruh Asia. Kemudian di benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, semuanya berlaku. Muslimah sama, menutup auratnya. Ada standarisasi hukum. Dan ini tidak mungkin kalau dia peraturan manusia. Pasti ada campur tangan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Babi haram di Indonesia, maka haram di seluruh tempat. Minuman keras juga dilarang dalam Islam di Indonesia, maka dilarang di seluruh dunia. Umat Islam dilarang bermabuk-mabukan. Supaya mereka tidak kehilangan akal sehat mereka dan tidak tidak memberikan mudarat kepada kesehatan kan gitu. Makanya kadang-kadang para dokter itu kalau ada orang yang konsultasi masalah penyakit, yang ditanya, kamu minum alkohol atau kamu merokok. Ini biasanya dua hal ini selalu ditanya lebih dulu. Kenapa pertanyaan medis ini? Ada apa kira-kira di dua hal ini? Karena dua hal ini memang diketahui bisa menjadi sumber penyakit gitu kan. Islam sudah datang melarang itu, tidak boleh. Ya. Dilarang. Bahkan ada hukuman dalam Islam gitu kan kalau orang sengaja melakukannya gitu. Maka ini semua hal yang membuktikan tentang kebenaran di salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nah, salah satu hal yang membuktikan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah adanya masjid beliau. Dan ada keutamaan salat itu di, di, kota Madinah, ya. Adanya kota Madinah sendiri, kemudian adanya turunan-turunan dari para sahabat yang masih ada di Madinah. Kemudian juga adanya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memang rutin kaum muslimin menziarahinya. Nah kita akan bahas sekarang teman-teman sekalian di pasal ke-13 ini untuk melengkapkan bahasan haji dan umroh kita kemarin. Karena ini seperti satu rangkaian kalau seorang muslim dan muslimah sudah umroh atau haji ke Mekah maka mereka menziarai kuburan Nabi SAW di Madinah dan juga sholat di masjid beliau untuk mengejar keutamaan seribu kali lipat dibandingkan tempat lain sebagaimana sabda beliau SAW sholat di masjid haram Mekah seratus ribu dibandingkan tempat yang lain Sholat di masjid kuning atau di masjid Madinah seribu dibandingkan yang lain, ya. ini menandakan ada keutamaan sendiri. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan juga Aqsa punya masjid Aqsa di Falisir punya kelebihan 250 dibandingkan tempat lain atau uh, masjid Nabawi empat kali lipat dibandingkan masjid Aqsa sebagai disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Baik teman-teman sekalian materi pertama dalam masalah ziarah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Jadi kota Nabi sendiri yang dikenal dengan kota Madinah itu punya keutamaan tersendiri. Ini kota yang paling nyaman di seluruh muka bumi ini. Ya, bagi anda yang sudah pernah kesana, anda tidak asing dengan kenyamanan kota Madinah. Rasanya orang tidak ingin meninggalkan Madinah karena ketentraman yang ada dalam jiwa, ya kemudian juga masih terasa ke, kenabian ke Nabi Muhammad SAW waktu beliau sudah meninggal ya. Karena orang-orang menerapkan sunnah-sunnah beliau wasallam. Orang bisa sholat di masjidnya. Orang mendengarkan hampir di setiap tiang di masjid nabawi itu. Atau ada beberapa titik di tiang-tiang masjid nabawi. Ada ulama-ulama yang menyampaikan. Yang di sini akidah. Yang di sana fikih. Yang di sini hadis Yang di sana Al-Quran atau tafsir. Jadi kita bisa mengenal dan kita bisa mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Nabi s.a.w. Dan syariat yang beliau bawakan. Nah kota Madinah sendiri punya keutamaan. Ini dimulai di poin tentang keutamaan kota Madinah dan perlu anda ketahui bahwasanya kota Madinah ini disebutkan dalam kitab Taurat dan itulah sebabnya tiga suku Yahudi Kainuqa, Nadir dan Quraidah tiga suku ini hijrah ke Madinah jauh sebelum lahir Nabi Muhammad SAW uh, karena mereka tahu dalam kitab Taurat disebutkan tentang ciri kota Madinah sebagai mahjarun Nabi atau tempat hijrahnya Nabi terakhir ya walaupun nanti setelah Nabi SAW diutus dan hijrah dari Mekah ke Madinah mereka tidak beriman karena mereka beralasan mereka mau nabinya dari bani Israel ya dari keturunan Nabi Yaqub Alaihissalam tapi itu semua tertolak secara uh, syariat dan juga secara histori ya karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja memilih dari selain bani Israel kata beliau Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah cukup menjadi sebuah keutamaan tersendiri. Nabi SAW 10 tahun terakhir dalam masa hidup beliau dihabiskan semua di kota Madinah. Ya. Dan beliau mendirikan negara Islam, bersyariat Islam di kota Madinah. Negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Nabi SAW hijrah dari Mekah, karena di Mekah ditolak dakwah beliau di awal-awal. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, serta disitulah wahyu turun terus sampai sempurnanya Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengharamkannya sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah Mukarramah. Ya, maksudnya dari orang-orang non-Muslim. Jadi dianjurkan non-Muslim itu tidak masuk ke dalam kota ini ya. Kecuali memang dalam hal-hal uh, tertentu di pinggirannya ya. Eh, kota ini cuma boleh dimasuki oleh jiwa yang Muslim. Nabi SAW mengatakan untuk bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama makkata wa ana uharrimu ma baina la batayha. Kata Nabi SAW, Ya Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah artinya supaya tidak masuk lagi orang-orang kafir di kota Mekah itu dan juga aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam ini atau kota Madinah dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam al badinatu haramun ma bayna airin ila thawr, wa man fiha hadathan aw awa muhdithan, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا تلتقط لقطتها لقطتها نعم إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح أعطوه لا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لكتال وَلَا يَصْلُهُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَةٌ مدينة مدينة حرام بين غُنُوْنُ عير أو عير غُنُوْنُ ثور أو جنوب ثور من الظالم؟ kerusakan, kejahatan, kriminal di dalamnya di kota Madinah atau melindungi orang yang berbuat zalim atau perusakan, maka ia pasti ditimpa laknat Allah. Para malaikat dan seluruh manusia tidak diterima darinya amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Jadi kota ini sendiri, kota-kota lain di muka bumi nggak boleh buat kesalahan. Tetap haram dalam Islam, tapi di kota Madinah, kalau ada yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan ekstra atau double dosa, ya hukuman. <tuh> di tanah ini tidak boleh dicabutir rumputannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Jadi tidak boleh dicabut sengaja pohonnya, ya, malah, malah disuburkan dengan tanaman-tanaman gitu. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghenus pedang untuk membunuh atau berperang. Dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang hendak memberikan sebagai makanan untuk untanya. Jadi kalau untuk makanan hewan tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja menebangnya ini tidak dibolehkan. Dan hadis ini riwayat muslim nomor 1370. Adi bin Zaid radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali hendak diberikan kepada unta. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad baik nomor 2036. Rasulullah SAW juga bersabda dalam keutamaan yang lain dari kota Madinah, "Innal imana la ya'rizu ya ila al-madinati kama ta'rizu ta al-hayatu ila juhriha. La yasbiru 'ala ala lawa'iha wa shiddatiha ahadun illa kuntu syafi'an aw shahidan yaum al -qiyama. Artinya, sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul di Madinah sebagaimana ular berkumpul dalam lubangnya. Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya, kecuali aku akan memberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Bukhari nomor 1876, dan Muslim 147. Ya, nah, ini keutamaan tersendiri lagi. Jadi, kalau Anda datang dan tinggal di kota Madinah, maka Anda punya ketentraman jiwa tersendiri dan juga anda punya jaminan anda berada di satu kota pusat daripada keimanan kaum muslimin. Oleh karena itu sampai hari ini Allah SWT menjaga kota Madinah dari segala macam keburukan. Ya, sudah 1400 tahun dari meninggalnya Nabi SAW di zaman khulafaur Rashidin, zaman dinasti dinasti Islam, dinasti Umayyah, Abbasiyah. Uthmaniyah dan sekarang kerajaan Saudi mereka terus peduli dengan kota Mekah dan Madinah ini dan dikenal dengan dua kota haramain atau dua kota yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, di sini dipastikan kalau Anda mau kenal keimanan yang sebenarnya dalam Islam Anda pergi ke kota Madinah atau belajar di sana ya. Kami pun pernah tinggal di sana sekitar tujuh tahun pada saat belajar luar biasa ketentraman jiwa, ilmu yang kami bisa dapatkan ya kesempatan sholat di Masjid Nabawi, ziarah terhadap kubur Nabi SAW melihat banyak sekali orang hampir mayoritasnya peduli dengan sunnah Nabi SAW Di sini bersiwak, di sana sholat sunnah, di sini puasa sunnah, berlumba-lumba membuka puasakan orang, berlumba-lumba membaca Al-Quran. Kita lihat banyak hal-hal yang positif semua terarahkan kepada amal-amal akhirat. Kemudian juga kalau ada orang yang bersabar, misalnya dia tinggal di Madinah lalu hidupnya susah, tetap dia tinggal di Madinah, maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepadanya. Kemudian ada anjuran lebih tinggi, tinggi lagi daripada itu, yaitu kalau seseorang bisa meninggal di kota Madinah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manistatag min kum an bil Madinah, fa inni liman mata biha. Barang siapa dan terakhir yang bisa mati di Madinah, akhir hidupnya ditutup di sana. Ya. Hendaklah ia lakukan, karena sungguhnya aku bersaksi bagi orang yang mati di sana. Hadis nah, sini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Tirmidzi di nomor 3917, Ibnu Majah di nomor 3112, ya. Artinya di sini teman-teman sekalian bukan sengaja bunuh diri, tapi seseorang berharap agar ditutup hidupnya di kota Madinah, ya. Atau kalau Anda tokoh masyarakat dan Anda muslim, <tuh> maka Anda bisa memberikan wasiat, kalau saya meninggal, tolong saya dikubur di Madinah. Ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Akhirnya mereka pada saat meninggal dibawa dari negaranya dengan pesawat lalu dikuburkan di baki atau di kuburan di sebelah masjid Nabawi. Di situ juga dikuburkan para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. Nah, ini sebuah kota sendiri dan tidak ada kota yang kita disuruh meninggal di sana kecuali kota Madinah. Kota Mekah pun tidak disebutkan hadis seperti ini. Nah, ini berarti punya kota tersendiri. Ya. Dan ini secara tidak langsung ada isyarat agar kaum Muslimin tinggal di kota Madinah. Tentu sekarang tidak semua orang bisa tinggal ya karena ada keluarga negara yang harus diurus segala macam. Tapi kalau orang bisa memiliki izin tinggal, mereka bolak-balik ya. Atau ada kelebihan rezeki mereka selalu ziarah ke kuburan Nabi SAW, ke Masjid Nabawi sebulan sekali, enam bulan sekali, setahun sekali. Maka itu hal yang baik. Dan dia berharap agar Allah SWT menutup hidupnya di kota Madinah sehingga dia bisa dikubur di kota yang suci itu. ya Berdekatan dengan kuburan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim kota Madinah teman-teman tidak akan dibetahi tidak akan mau orang tinggal berlama-lama kecuali orang yang beriman kalau orang munafik orang yang hatinya busuk rusak mereka tidak akan betah tinggal di kota Madinah karena Nabi SAW sudah mengatakan ini sabda Nabi ya utusan Allah menyampaikan innamal madinatu kiri tamfi khabathaha wa yasna'u tayyibuha Ya, sungguhnya Madinah itu laksana alat peniup api yang menghilangkan hal-hal yang buruk. Jadi ibarat peniup api yang menghilangkan kotoran-kotoran ya. dalam kurung kemaksiatan, kefasikan dan kemunafikan dan memurnikan hal-hal yang baik. Artinya orang kalau mau baik dia betah tinggal di Madinah. Kapan orang itu niatnya buruk nggak bisa betah di Madinah. Subhanallah hatinya diisi dengan kemaksiatan, kelalaian-kelalaian, dia tidak akan betah tinggal di Madinah. Madinah ini tenteram bagi orang yang beriman. Hadis ini hadis Sahih diriwayatkan Muslim nomor 1383. Demikian pula dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Madinah khairun lahum lau kanu yalamun ya la yadzguha ahdun rabbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu وَلَا يَثْبُطُ <الْكِيَمًا> Madinah adalah baik bagi mereka Jika mereka mengetahuinya Tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci terhadapnya Melainkan pasti Allah menggantikan padanya atau kota Madinah orang yang lebih baik darinya Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Madinah Allah akan datangkan penggantinya yang lebih baik daripada dia Dan orang yang buruk tidak akan betah di kota Madinah Dan tidaklah seseorang itu tabah terhadap kesulitan dan kesusahan di dalam kota Madinah melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau pertolongan baginya pada hari kiamat nanti hadis ini riwayat Muslim nomor 1363 ini keutamaan kota Madinah tentu masih banyak keutamaan kota Madinah yang lain ya masih banyak kurma ajuannya bisa menyembuhkan sihir kata Nabi saw ajwa Madinah kalau dikonsumsi pagi hari tujuh butir maka akan menyelamatkan dari sihir dan juga racun ya. Kemudian juga ada gunung Uhud yang kata Nabi SAW, Uhud itu adalah satu dari gunung-gunung surga. Ya. Ada kuburan syuhada Uhud yang mati syahid di perang Uhud, para sahabat Nabi. Ada kuburan Nabi SAW, ada masjid Nabawi. Ya. Ada banyak, ada ada kuburan Baqi, ada masjid Kuba yang kalau sholat di sana dua rakaat sama dengan pahala umrah. Dan sekian banyak keutamaan yang Masya Allah, Allah lebih tahu tentang masalah itu tentunya. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita di kota Madinah. Allahumma amin di kota yang sangat mulia. Di poin B-nya tentang keutamaan penduduk uh, Madinah sendiri. Jadi selain kotanya, penduduknya pun punya kedudukan tersendiri dalam syariat Islam, Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, penduduk Madinah adalah para tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakmurkan masjidnya, Penduduk negerinya dan terikat dalam kesuciannya. Dan terlindungi dengan perlindungannya. Jika mereka konsisten dan berbuat baik, maka mereka menjadi manusia yang paling terhormat, paling mulia statusnya, wajib dihormati dan dimuliakan, serta wajib dicintai dan loyal terhadap mereka. Nah, Jadi, kalau yang tinggal di Madinah, berarti mereka tinggal di kota Nabi SAW. Bahkan, tidak sedikit di antara Muslimin bahkan hampir semuanya tinggal di Madinah, karena mereka cinta dengan Nabi SAW, mereka cinta dengan kota Madinah. Baik penduduk asli yang lahir di sana ataupun orang pendatang. Mereka datang karena mereka tahu ini kota Rasul, kota yang suci. Para raja-raja pun sibuk memakmurkan kota Madinah, membangunnya, memperluasnya, memperindahnya. Ya, kita tahu Reno4, 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 renovasi-renovasi masjid Nabi terus berjalan. Semua ini karena melihat Nabi SAW. Ya, kota ini menjadi berkah karena Nabi SAW. Rasulullah SAW memperingatkan orang-orang yang menyakiti mereka dengan sanatnya la yakidu ahdal madinati ahadun illam illan ma'a milhu ma' Tidaklah seseorang memperdayai penduduk Madinah kecuali ia akan menjadi melebur seperti meleburnya garam dalam air. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1877. Jadi kota Madinah ini subhanallah terlindungi oleh sang pencipta Allah langsung. Gak ada orang yang mau merusak kota Madinah atau mengganggu penduduknya kecuali Allah akan bahasa ini luar biasa pekahnya. Allah akan ya ...leburkan dia. Seperti leburnya garam di air. Anda lihat kalau garam Anda taruh di air, bagaimana langsung cair? Karena memang dia bagian dari air kan gitu. Nah seperti itu. Artinya tidak akan pernah berhasil tipu daya kejahatan di kota Madinah. Begitu juga dalam hadis yang lain kata Nabi S.A.W. لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه bin nari. ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء Tidaklah seseorang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melelehkannya dalam neraka seperti melelehnya timah atau melelehnya garam dalam air. yang Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1363. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka. Penduduk Madinah, siapapun yang bisnis di sana, Allah berkahi. Didoakan langsung oleh Nabi Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka sebagai tanda cinta pada mereka dan penghormatan terhadap mereka. Beliau SAW berdoa, Allahumma barik lahum fi mikiyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah berkahilah pada timbangan mereka, berkahilah pada sa' dan mud mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2130. Artinya di sini semua jenis timbangan-timbangan yang dipakai untuk bisnislah umumnya. ya perdagangan maka itu Nabi SAW sudah doakan agar mendapatkan keberkahan juga beliau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwasil kepada umat Islam seluruhnya untuk berbuat baik terhadap penduduk Madinah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Madinah itu muhajiri fiha madjai wa minha mabathi hakikun ala ummati hafzu jirani ma lam yartakibul kabair wa man hafidhahum kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah Madinah adalah tempat hijrahku. Artinya aku hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sempurnakan agama Allah di situ. Di sanalah tempat tidurku. Sampai Nabi SAW meninggal. Ya. Dan dari sanalah aku dibangkitkan. Nanti hari kiamat dibangkitkan Nabi SAW. Semua orang dibangkitkan dari kuburannya kan. Nabi SAW dibangkitkan dari kota Madinah merupakan suatu keharusan bagi umatku untuk menjaga para tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Siapapun yang jadi penduduk Madinah dianjurkan untuk dijaga, dihormati, dimuliakan karena mereka dianggap tetangga Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjaga mereka, berbuat baik pada penduduk Madinah, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi bagi mereka pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Tabarani jadi 7 20 halaman 205. Ini di poin yang B ya tentang keutamaan penduduk Madinah. Tentu juga masih banyak keutamaan-keutamaan penduduk kota Madinah. Dan insya Allah anda akan temukan di medsos kami penjelasan masalah itu sudah ada. Ya. Di poin C-nya, keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Masjid Nabawi sendiri, ya, di kota Madinah ada Masjid Nabi SAW yang juga menjadi inti bahasan kita. Merupakan salah satu dari ketiga masjid yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quranul Karim. sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat 1 A'udhu billahi minas rajim, asra bi'abdihi layla minal masjid al-haram minal masjid aqsa alladhi barakna hawla Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil haram ke masjid al-aqsa yang telah kami berkaya sekelilingnya Kejadian Isra Mi'raj yang masyhur ya Perjalanan malam hari Nabi SAW Isra dari masjid haram Mekah ke masjid al-aqsa di Palestine Untuk naik ke langit Mi'raj dan menerima perintah lima waktu sholat. Lafat al-Aqsa, di sini kata beliau, merupakan isyarat yang telah menunjukkan pada Masjid Nabawi. Kenal al-Aqsa paling jauh merupakan isim tafdil dari al-Aqsi atau jauh. Jadi bagi orang yang berada di Mekah Mukarramah, masjid yang jauh darinya adalah Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Aqsa paling jauh adalah Baitul Maqdis. Jadi penyebutan Masjid Nabawi tercakup dalam penyebutan kedua masjid tersebut. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada, kemudian tentang keutamaannya juga belum menjelaskan dalam sabdanya. Artinya, jadi kalau kita lihat petah, teman-teman sekalian, Misal telapak tangan saya ini kita ibaratkan dengan Jazirah Arab. Ya. Kota Mekah itu ada, misalnya di sebelah sini, ya. Masjid Aqsa, ini Masjid Haram Mekah. Masjid Aqsa ada di utara, di atas di Palestina. Kalau kita lihat peta dia ada di utara Mekah. Masjid Nabawi ada di atas, ya, tidak jauh dari sekitar 400 kilo aja atau 416 kilo dari kota Mekah. Kemudian baru ke Aqsa. Jadi pada saat disebutkan ayat Maha Suci Allah telah memperjalankan hamba dari Masjid Haram ke Masjid Al Aqsa, sebenarnya terlintas juga Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah ini yang beliau berikan isyarat. Ya. Juga ada keutamaan sendiri Masjid Nabawi ini. Kata Nabi SAW. Salatun fi masjid hadza min alfi salatin fi illa masjid illa masjid al haram. Salat di masjidku ini akan mendapatkan keutamaan ya, seribu dibandingkan tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram Mekah kena seratus ribu. Wa salatun fi al haram min mi alfi salatin fi masiwah. Dan salat di Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bah itu seratus ribu dibandingkan tempat yang lain. Hadis ini riwayat Muslim di nomor 1390. 4. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di antara ketiga masjid yang mana seseorang tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada ketiganya. Jadi kalau anda mau melakukan perjalanan khusus ibadat mendatangi sebuah masjid, dianjurkan sekali ya itu untuk ketiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan dunia Masjid Aqsa di Palestina. Kata Nabi SAW, La tushaddu rihalu illa ila thalathi masajida. Al-masjidil haram, wa masjidi hadha, wa masjidil aqsa. Tidak boleh perjalanan dipaksakan, kecuali menuju ke salah satu dari tiga masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, Masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, di Madinah dan juga Masjid Aqsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 1189 dan juga Muslim 1397 ya. Masjid Nabawi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lainnya yaitu rawdha atau taman yang mulia sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mimbari min jannah di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman dari taman-taman surga hadis ini riwayat Bukhari nomor 1195 Muslim 1390 ya jadi maksudnya di sini kita bisa lihat bagaimana uh, Nabi SAW memastikan ada taman dan taman surga. Ya walaupun ini ada hadis yang menjelaskan uh, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dari rumah beliau karena rumah beliau dempet sama masjid jadi bersatu. Ada pintu khusus langsung masuk ke masjid untuk mengimami sholat. Nabi SAW pernah masuk dalam masjid lalu menemukan ada sahabat yang sedang sholat, yang sedang saling menasihati, yang sedang berdoa, yang sedang berzikir, yang sedang sholat dan seterusnya membaca Al-Quran maka beliau lalu menyebutkan antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga ya, maksudnya di masjid itu kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke materi yang kedua jadi kita sudah sebutkan materi yang pertama tentang ya, ada tiga poin ya keutamaan Madinah keutamaan penduduk Madinah dan juga keutamaan masjid Nabawi kita akan masuk ke materi kedua masalah ziarah ke masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kedua sahabatnya maksudnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu kata si Abu Bakar rahimahullah karena menziarahi masjid Nabawi merupakan ibadah tadi kan sudah ditekankan kita untuk mendatangi masjid Nabawi maka diperlukan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya karena semua amal itu harus dengan niat hendaknya seorang muslim berniat menziarahi masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepadanya Ketika sampai masjid dalam keadaan telah bersuci, hendaknya mendahulukan kaki kanannya ketika masuk. Demikian yang disunnahkan saat memasuki masjid sambil mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma kufirli dhunubi wa ftahli barahmatik. Jadi beliau beratkan kalau mau ziarah Madinah, niatkan dalam hati kebaikan. Agar bisa berdiri ibadah ya. Niatkan mau mengerjakan karena perintah Nabi SAW. Sehingga ada pahalanya gitu ya. Kemudian datang ke masjid dan masuk dengan kaki kanan lalu membaca doa ini. Bismillahi dengan nama Allah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ya, semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dzunubi, ya Allah maafkanlah semua kesalahanku, waftahli abu, -abu rahmatik dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu atau karuniamu. Kemudian menuju rauda yang mulia, raudah tadi yang bangunan awal dia Masjid Nabawi dari zaman Nabi SAW. Antara rumah dengan mimbar beliau SAW. Wa ala alihi wa wassalam, ya. Jika masih ada tempat dan belum penuh ya, dia ya, masih bisa masuk. Kalau sekarang memang ada antrian ya, masuk beberapa menit kalau tidak salah setengah jam lalu diganti lagi dengan orang-orang uh, yang lain ya. Mungkin per 20-30 orang masuk kemudian di, uh, uh, diganti dengan yang lain lagi. Kemudian di sana dianjurkan sholat dua rakaat atau lebih. Kemudian menuju maksudnya sholat tahiyat masjid kah, sholat duha kah, sholat tergantung anda mau niat sholat apa di raudha itu. Kemudian menuju ke kamar yang mulia, lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan berdiri menghadap ke arahnya, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau di sini sebutkan lafadznya, Assalamu Alaikum ya Rasulullah, keselamatan selalu untuk utusan Allah. السلام عليك يا نبي الله سبحانك السلام أن نبي الله السلام عليك يا خير خلق الله سموك السلام ما تنصال أنتقم وهي بايك الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلامة من سجعت رأون تقمة نبي سموكة رحمة الله دنبرك الصلاة وبر السماء أشهد إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi juga bahwa saya adalah utusan Allah hamba dan utusan Allah qad ballagta ar-risala wa addaital amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi lillahi haqqo jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman katsira artinya Engkau telah menyampaikan risalah yang telah dibebankan kepadamu, menunaikan amanah menasehati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu, keluargamu, para istrimu dan juga para keturunanmu dan semoga Allah melimpahkan kesejahteraan yang banyak kepadamu. Nah. Kemudian bergeser sedikit ke sebelah kanan kuburan itu ada kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu dan dia mengatakan Assalamu alaikum ya Abu Bakar Safiya Rasulillahi wa fil ghar. Jazakallahu an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaira. Artinya semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dalam gua Tsur. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bergeser sedikit lagi ke sebelah kanan lalu mengucapkan salam kepada sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan keduanya adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi Abu Bakar beliau menikah Aisyah dan dari Umar beliau menikahi Hafsa radhiyallahu anhu majma'in. Lalu mengucapkan di kuburannya Umar, "Assalamu alayka ya Umarul Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira." Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Umar Al Faruq. Al Faruq yang membedakan antara yang benar dan batil ya. Karena beliau selalu begitu yang benar-benar yang salah-salah. apa yang Allah perintahkan dan katakan benar maka benar di mata Umar dan beliau berjuang untuk itu dan apa yang dikatakan salah maka salah juga di mata beliau semoga Allah membalasmu dengan kebaikan hmm. saya ulangi semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada muhai Umar Al Faruq juga rahmat dan berkah Allah semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kerana jasamu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam saya itu berbalik jika ingin bertawassul kepada Allah S.W.T dengan ziarah kubur ini, maka hendaklah menjauh sedikit dari lokasi yang mulia itu, lalu menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah sesukanya, memohon kepada Allah apa saja yang diinginkan dari fadilahnya. Maksudnya bukan berdoa di kuburannya, ucapkan salam tapi setelah itu kalau mau berdoa, Anda tinggalkan kuburan tersebut, lalu Anda cari arah kiblat lalu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena asalnya bertawassul atau menjadikan perantara amal-amal saleh dengan Allah Subhanahu wa taala dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Anda boleh bertawassul dengan sedekah, ya, dengan doa, dengan Al-Qur'an. Ya, ini semua dibolehkan Anda menjadikan sebagai perantara antara atau pendekat diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian telah selesailah ziarah seorang muslim pada Masjid Nabawi yang mulia itu. Setelah itu ia bisa pergi atau boleh juga tinggal hanya saja tinggal di Madinah untuk sholat di masjid Rasulullah SAW lebih utama. Apalagi telah disebutkan anjuran untuk melakukan ya sholat sholat di masjid Nabawi. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman kita tutup dengan ini yaitu <coughs> masalah materi ketiga mengunjungi tempat-tempat yang mulia di Madinah Al Munawwarah di Madinah yang penuh dengan cahaya. Ya. Seorang Muslim yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menziarai masjid Nabawi. Kalau ada orang diberikan kesempatan menziarai masjid Nabawi dan berdiri dekat kuburan Nabi SAW serta dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk memasuki Madinah. Ya, semoga Allah membaikkan tanah yang selalu menjaganya. Maka lebih baik lagi jika ia mendatangi masjid Kuba untuk sholat di sana. Jadi ada masjid selain masjid Nabawi di Madinah namanya masjid Kuba. Ini masjid yang pertama dibangun oleh baginda Nabi SAW. Pada saat beliau hijrah ke Madinah, di awal pertama tiba beliau langsung membangun masjid, ya. Dikenal dengan Masjid Kuba. Maka eh, yang baik adalah selain Masjid Nabawi, mereka mendatangi Masjid Kuba. Karena Nabi SAW pernah menziarahi Masjid Kuba atau sering menziarahi Masjid Kuba dan juga sholat di dalamnya serta dilakukan juga oleh para sahabat beliau Ridwanullahi Alihim dan kata Nabi SAW mentotohara fi baiti wa ahsanat tuhura thumma ata masjidaku ba'a la yuridu illa, illa salata fihi kana lahu ka ajri barang siapa yang bersuci di rumahnya dan membaguskan bersucinya kemudian mendatangi masjid kubah dan tidak menginginkan kecuali untuk salat di dalamnya maka baginya pahala umroh hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 15.551 dan An Nasa'i 699 jadi kalau kita bersuci di hotel kamar hotel berwudu, kemudian kita ke masjid Kuba, sholat dua rakaat saja. Sholat apa saja? Sholat tahid masjid, sholat wudu, sholat taubat, apa sholat wajib, sholat qabliyahnya. Ya. Semua ini teman-teman, kalau diniatkan sholat di masjid Nabawi, eh, masjid Kuba untuk menjalankan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan pahala umrah. Juga disebutkan dalam riwayat lain karena Rasulullah SAW yaati masjid Kuba in raqiban wa mashin fa yusalli fi kalau Nabi SAW seringkali mendatangi Masjid Kuba, baik itu berjalan kaki ataupun menunggangi tunggangan, ya dan sholat dua raka di dalamnya. Hadis riwayat muslim nomor 1399. Baik pula menziarai kuburan para syuhada Uhud. Lokasi perang Uhud ada di dalam di dalam kota Madinah. Ya, ada gunung Uhudnya, ada lokasi peperangan. Dan di situ ada syuhada-syuhada Uhud. Orang yang mati syahid dari paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, sahabat-sahabat beliau seperti Amru bin Jamu, Abdullah bin Haram, Kemudian Musab bin Umair dan yang lainnya yang jadi syuhada cukup banyak di Uhud. Kurang lebih dari 70 orang yang wafat pada saat itu. Dan kita boleh menziarai mereka sebab Nabi SAW menziarai kuburan mereka dan mengucapkan salam pada mereka. Ya. Semua disebutkan dalam riwayat Abu Daud nomor 3223. Dengan menziarai para syuhada Uhud memungkinkan untuk menyaksikan gunung Uhud. Yaitu gunung yang disebutkan oleh Nabi SAW. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Belum ada gunung seperti ini punya keutamaan tersendiri gitu kan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2889 dan Muslim 1393. Demikian pula dengan sabda beliau Uhudun min Minjibal jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Sebagaimana kita saksikan sekarang di dunia, anda akan saksikan Uhud juga ada di surga nantinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3675. Pernah suatu ketika terjadi gempa di bawah kaki, di bawah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lalu beliau bersabda: Uskun Uhud, wa darabahu birijrihi, Fama alaika illa Nabi wa Siddiq wa Shahidan. Diamlah engkau hai wahai Uhud, karena beliau lalu beliau menghentakkan kakinya. Tidaklah di atasmu kecuali seorang Nabi, Siddiq, orang Abu Bakar, Siddiq yang dipercaya, dan juga dua orang Syahid, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khali nomor 3675. Jadi Uhud pun punya keutamaan tersendiri ya. Kuna dari itu menziarahi kuburan baki. Kuburan yang ada para sahabat tadi saya sempat sebutkan ya. Uh, umumnya orang kalau meninggal di Madinah dikubur situ termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang mewasiatkan dan memang diterima oleh pemerintah Saudi karena mereka punya link yang bagus. Mereka dikubur di kuburan baki ya. Kemudian dari itu menziarai kuburan baki karena Nabi SAW menziarai mereka dan mengucapkan salam pada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Karena kuburan itu menca mencakup ribuan sahabat, tabi'in dan hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Hendaknya mendatangi kuburan baki dan mengucapkan salam kepada mereka dengan ucapan Assalamualaikum alaikum diari minyak mu'minin wal muslimin antumus

Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai penduduk penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Kalian telah meninggalkan meninggal terlebih dahulu dan kami pun akan insya Allah menyusul kalian. Maksudnya meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, ya, yang telah mendahului kami dan juga yang akan menyusul di antara kami serta orang-orang yang akan menyusul nantinya. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan dunia dan akhirat dari apa yang tidak diinginkan. Ya Allah ampunilah kami dan mereka. Ya Allah janganlah engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau timpahkan bencana pada kami setelah ketiadaan mereka. Jadi maksudnya kalau apa yang pernah mereka lakukan dari kebaikan kami pun berikan kesempatan melakukannya ya Allah. Dan juga ya setelah mereka tidak ada tetap aja kami bisa melakukan amal-amal soleh dan tidak ada fitnah yang menimpa kami hadis ini diriwatkan oleh Ibnu Majah dan dengan ini teman-teman alhamdulillah kita sudah menyempurnakan bahasan tentang haji dan umroh termasuk ziarah ke masjid Nabawi dan kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang pasal ke-14 masalah kurban dan akikah.